Ini caranya, kayu sudah kita bor, dan nanti habis kita bor, kita belah pakai pisau sininya, belah, habis kita belah, kita pasang ini, kita pancingnya, terus kita simpan sini. Kan begini, nanti kita cor pakai timah. Timahnya ini kita masak, ya kita corkan ke sini. Ayo, mari kita. Oke bro, sudah siap bro. Saya buat banyak. Tapi warnanya ya warna ini aja, karena kan nggak pakai duit banyak-banyak belinya, ya cukup buat pemula. Bahannya pun ya sederhana, jadi ini pun pasang timahnya pun pakai timah bekas, timah aki motor ambil, cuma beli mata pancing sama beli blade sama beli kili-kili. Sekarang kita coba buat proses pembuatannya ya. Oke, cara kita pelepasannya. Sudah tadi kan. Oke, sudah kan. Sekarang kita pemotongan. Sudah siap. Oke. Pemasangan ini cukup. Nah, segini saja dipotong. Oke. Oke, sudah siap. Kita timbang lagi. Timbang berapa gram? Timbang 3 gram tambah pakai ini kan. Jadi 5 gram. Terus ini masih baru kan, belum ditusuk. Pada tusuk. Tarik pelan-pelan. Jadi. Oke. Jadi kan ini banyak yang belum. Nanti kita akan cara membuat nih dengan bahan sederhana. Kita menggunakan cuman cukup 5.000 aja lah beli bahannya. Terus ini bodinya bikin pakai kayu pun bisa. Oke. Sampai jumpa di kali ini dengan video saya. Semoga bermanfaat, kita berbagi pengalamannya. Kita hari ini tidak ngopi sebab
mau masak air kok. Airnya enggak sempat. Jadi kita makan cumi aja. Ini mainan biasa. Suka dangdut. Oke, sampai jumpa.